Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daycaster dimanapun anda berada, apa kabar semuanya? Kali ini kita hunting-hunting lagi nih, karena di bulan November ini katanya lagi ada promo-promo ya. Ini si kamuflase ini harganya kayaknya cuma 20 ribuan deh. Ntar kalau kita cari tahu dulu ya, kayaknya sih segitu kalau kemarin lihat bocoran. Nah, ini ada PX Hobbies ya, tributo PX Hobbies, ada geser wagon, ada ini THR ya, THR, dan ini harganya 32.900. Ini kayaknya belum update nih, sebenarnya udah potongan ya di bulan November ini. Dan ini ada Fast and Furious yang R34 pasti live dong ya, pastinya. Ini ada, wah ini ada Mercy nih, Mercy E-Class warna merah. Saya udah punya ya, itu lumayan tuh kalau harganya lagi promo tuh, sikat aja tuh ya. Di sebelah sininya, oh sama ya, di sebelah sini masih reguler. Ini lama sekali, lawas sekali nih si Alphamart di sini nih ya. Kita geser di sebelah sini, ini ada wow THR lagi nih, Treasure Hunt reguler lagi nih, si Bubble Matic. Ada Monster Jam-nya, ini yang Monster Jam yang base-nya plastik ya, yang murah meriahnya tuh, waduh jatuh mulu ya, harus jatuh nih kalau hunting biar seru ya ga. Dan ini ada, wow ini keren nih, cup terbuka moving part warna biru ya, keren. Dan ini ada juga yang warna putihnya tuh, tapi saya kurang tertarik ya karena harganya masih normal. Nanti kalau diskon baru kita serokin ya. Ini ada majoretnya tuh. Kemarin saya dapat yang ini nih. Nah, ini nih si Pick tuh kemarin harganya lagi promo kita sikat nih ya. Sekarang udah normal tuh. Ini ada minisnya, minis Thomas ya, itu lagi promo juga. Nah, ini ada moving part yang pertama tuh. Dia kartnya seperti itu ya. Enggak aneh-aneh kayak yang sekarang. Dan kita lihat lagi, wah lagi ngepel ya si mbaknya, rajin ya. Lalu kita lihat di sebelah sini rak mainan, ini ada color shifternya, drag bassnya kagak ada pasti ya. Tuh ya, ini yang benar nih, 24.900 tuh. Di atas ada Apollo di Hammer warna kuning, keren ya. Ada Mercy juga, wah keren juga nih. Apollo kayak gini nih yang skalanya agak besar ya. Lumayan tuh kalau mau koleksi yang di atas 164 ya. Dan yang lainnya masih sama stoknya seperti kemarin saya kesini ya, masih sama. Coba kita cari yang di sebelah sini nih, kita sisir nih, barangkali ada. Kadang suka random gitu ya, naronya di Rapi Ahmad tuh, modelnya gitu dia, nggak ngumpul begitu. Nah di sebelah sini ada tuh, tapi ini yang Porsche ya, Porsche yang spesial. Kita gas lagi ke tempat selanjutnya, masih ke rumahnya Rapi Ahmad ini, mencari barang-barang terupdate terbaru di bulan November 2021 ya. Ini ada gerombolan majoret, ada Honda Civic Type R yang abu-abu. Di sebelah sini juga, wah ini Sefiro nih, keren banget ya. Saya belum punya itu. Nanti kita serok apa ya, kita serok ya. Ada Golf juga, ini ada Honda Civic juga yang warnanya hitam ya. Nah ini apa itu, nggak tahu tuh. Nah, ini ada lagi yang bulat-bulatan, wow Land Rover bro, monster truck Land Rover widididu. Ini nih yang terbaru nih ya, tuh ada SpongeBob, ada yang lainnya, tapi yang paling menarik itu si Land Rover ini ya, widididu ini nih pokoknya nih. Wah keren, no pick up no gentleman tuh ya. Kita geser dulu nih sebelah sini nih. Kita lihat lagi, wow ini ada juga bonsekernya nih yang warnanya biru. Waduh kemarin udah serok warna hitam di Domar, ini ada yang warna biru di Alphamart. Ini dia nih temennya yang tadi, si Land Rover ini, tapi kurang menarik ya. Nah, ini ada juga ini yang kereta ya, Lokopang tuh, lucu juga tuh, kereta tapi truk gitu ya. Nah kita lihat lagi, wah ini dia. Aduh nih ngalangin aja nih. Ini dia nih. Ini yang terupdate. Wow, Porsche masih ada di sini ternyata pemirsa. Waduh, ada yang mau gak nih? Ini saya taruh di sini nih, enggak saya ambil nih karena udah punya ya. Ini ada Renault ya, Renault sama SRT, dan ini
Nah, ini yang gantengnya nomor 2 nih, si Mercedes-Benz A-Class. Ini yang Blackpink ya. Ternyata ini Blackpink, teman-teman. Konsepnya Blackpink warnanya. Wow, keren. Kita taruh lagi deh nih. Aduh, kita nggak angkut dulu tuh. Wah, padahal mantep ya. Tapi saya tertariknya sama itu sih yang sudah saya amankan ya, guys. Kita lihat lagi sebelah sini. Ini ada, wah, kayak gituan ya. Kurang menarik ini aja nih. Kita bawa nih, nanti disikat sama hunter lain ya. Oh, ini ada kemasan yang corona ya. Tuh, tapi wah, ini udah ada yang bagus. Wow, ini kirain THS. Hampir deg-degan nih. Bukan ya, ternyata bukan. Dan ini eksklusif packnya sudah sisaan hunter. Jadi tidak ada yang menarik. Aduh, biarin aja tuh. Ada Volvo juga, biarin aja dah. Kita geser ke tempat mainan sebelah sini. Pasti ada lagi nih item-itemnya yang terbaru. Oh, ini ada tuh. Wow, ada Volkswagen ini, tapi harganya masih normal. Volkswagen itu keren. Dan ada Porsche juga. Kemarin kita nemu Porsche. Lalu ada 500 Factory. Dan ini ada regulernya. Regulernya, ah, antah berantah ya. Belum ada stokan terbaru. Oh, ini ada Premium Twin Mill. Twin Mill Premium. Dan ini, wah, ini sebenarnya keren ya. Kalau menurut saya ini keren ini. Si Skyline ya. Skyline ini keren. Tapi ya, harganya sih ya, harganya 100 ribuan. Ini barengan sama si kombi ya. Kombi kemarin saya borong itu, pas banget lagi restock, langsung saya sikat tuh. Hujan-hujan ya, langsung dapat tuh double-double, mantap ya. Videonya ada di video sebelumnya, kalian ceki-ceki aja ya. Ini ada Batman, ini yang color shifter tuh, berubah warna ya si Batman itu. Lalu ada ini yang terbaru juga sih, Porsche-nya pasti nggak ada nih. Waduh, ajaib banget Bekesoy dah. Pada doyan Porsche kayaknya di Bekesoy nih. Ada ini Snap Squad nih. Waduh. Dan ini ada Tomica. Tomica Suzuki Wagon. Wah, Suzuki Wagon coy. Warna pink. Lalu ada Toyota GR Supra. Wow, ini mobilnya si Han ya. Han Fast and Furious. Lalu ada Honda. Motor-motoran Honda. Kita taruh lagi nih. Tomica ini belum pernah nyerok ya, yang di Alfamart Tomicanya. Ini ada Monster Jam-nya tuh, Monster Jam-nya banyak, ada setengah lusin ya. Di sini ada apa lagi? Oh, ini masih Majorette. Dan ini yang lain, ini aja nih, kita bawa ini aja nih, kita auto serok dan auto bayar ini nih, iya ga? Kayaknya udah nggak ada, biasanya ada sebelah situ kosong, kita bayar ini aja nih ya. Si Land Rover keren banget, beruntung banget nih, jarang-jarang nih nemu Land Rover kayak ginian di rumah Rapi Ahmad ya. Biasanya udah disikat-sikatin ini sama hunter-hunter dan mafia-mafia Bekesoy ya gak. Oke, kita bayar ini. Bayar apa ya, harganya sih ini 89.000 ya, harga retailnya ya. Wah, tapi karena ini item gokil, item goks. Nah, jadi ya kita langsung bayar aja nih. Yeah. Ini Malik loh yang begini nih. Kayaknya, tapi saya nggak mau kasih Malik ya. Aduh, nanti ditabrak-tabrakin sama dia. Kita bayar pakai GoPay, tapi kayaknya GoPay saya saldonya kurang ya. Jadi nanti kita pakai cash aja. Dan mbaknya ini lagi nawarin tebus murah ya. Saya agak bimbang karena untuk kebaikan istri dan kebaikan rumah tangga, saya beli ini aja nih, pembersih lantai so clean. Kemarin udah beli fitbar buat bocil ya, sekarang kita nyenengin istri nih, kita beliin kayak begituan ya. Tuh, bopainya saldonya kurang, kemarin habis transaksi ya, jadi kita bayar pakai cash aja kali ini pemirsa. Biasanya saya nggak pakai plastik, tapi sekarang karena lumayan banyak bawaannya, jadi saya pakai plastik aja tuh ya. Nah, plastik sebenarnya kalau bisa sih jangan, karena mengurangi polusi ya. Tapi kalau terpaksa ya mau nggak mau kita bayar 200 perak untuk plastik ya kan. Kayaknya kita bayar pakai cash ya, karena barusan ngecek
GoPay-nya udah kita pakai sih transaksi sebelumnya. Jadi kita bayar pakai cash aja nih, 100 ribuan nih. 105 ribu katanya tuh ya, karena ada tebus murahnya tuh ya. Hai. Lumayan nih tebus murah katanya tuh dari harga berapa 26 ribuan ya. Jadi kita hanya bayar 11 ribuan aja tuh berarti bayar 13, pokoknya potongan 11 ribuan gitu deh. Alhamdulillah ini sudah bayar, jadi kita langsung bawa aja ke rumah. Yihi, dapet nih Land Rover dan juga kesenangan istri, ya ga? Hehehe.